Halo para pecinta anggrek dimanapun Anda berada. Oke, di video kali ini saya akan mempromosikan anggrek bulan kondisinya kenop dengan warna-warna yang cantik pastinya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya di subscribe dulu dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru tentang anggrek. Oke, sebelum video ini dilanjut, di like dulu ya, di klik tombol like dulu bila kalian suka. Oke, langsung saja. Di samping saya ini sudah ada anggrek bulannya. Nih, kondisinya sudah pada kenop. Nih, sudah pada kenop. Di sebelah sini juga ada, ini yang kenopnya masih kecil-kecil. Nih, saya akan kasih lihat untuk contoh daunnya dulu. Nih, seperti ini. Nih, daunnya ini seger banget ya. Tentunya akarnya ini juga sudah kemana-mana, sudah jalan. Nih, sudah kelihatan kalau akar ini sudah kemana-mana. Nih, untuk speknya ada banyak cabangnya ya. Ini banyak cabangnya. Untuk yang ini, yang saya promokan kali ini, ada bulan mini dan bulan midi ya. Ada dua jenis, bulan mini dan juga bulan midi. Mungkin ada yang belum tahu untuk bulan midi itu apa. Untuk bulan midi itu bulan yang ukuran bunganya lebih besar dari bulan mini. Lebih besar dari bulan mini. Itu disebut anggrek bulan midi ya. Anggrek bulan midi. Ini yang contoh anggrek bulannya. Ini ada dua spek ya, ada dua spek. Dan di sebelah sini ini cabangnya banyak banget. Daunnya juga pada seger-seger banget ya. Daunnya seger-seger semua. Nih, daunnya seger-seger semua. Ini tentunya juga ada ID-nya ya. 3E strip ini ya. Ini strip 14. Nah, ini yang jelas. 3E strip 14. Nih, kondisinya juga ini kurang lebih nggak sampai satu bulan sih, ini nggak sampai satu bulan itu sudah pada mekar. Ini nggak sampai satu bulan sudah pada mekar karena ini kenopnya juga sudah kelihatan, tapi ini ya masih kecil ya. Ini masih kecil, kenopnya sudah kelihatan tapi masih kecil. Tenang saja. Nih, ada juga yang 3 spike. Nih, mantep banget. Nih, kalau anggrek bulan mini, nih speknya itu bisa banyak banget ya. Ini ada yang sampai 3, bisa dihitung nih. 1, 2, dan 3. Yang ini sudah panjang ya. Yang 2 ini masih pendek-pendek. Jadi tenang aja nih. Walaupun di sini ada yang spek 1, tapi nanti bakalan bisa langsung disusul. Nih, di sebelah sini nanti bisa langsung disusul, jadi nggak apa-apa ya. Daunnya seger-seger semua. Nih, ini daun barunya nih, seger semua. Oke, saya akan kasih untuk contoh warna bunganya yang ID-nya 3E14. Ini warna bunganya sangat cantik banget ya. Bagi yang suka dengan anggrek bulan warnanya merah meruna, nih cocok banget nih. Nih ya, ini kurang cerah, maaf. Nah, nih warna bunganya seperti ini. Ini foto asli ya, foto real. Ini foto real. Ini anggrek bulan midi. Anggrek bulan midi. Pokoknya yang di depan saya ini warnanya seperti ini ya. Ini warna merah, merah merona nih. Pecinta warna merah nih wajib banget nih punya anggrek ini. Ini di tengahnya ada warnanya putih, lidahnya tetap merah ya. Dan di samping ini ada list-listnya putih. Nih, cantik banget.
Nih, cantik banget. Oke, untuk harganya ini sangat terjangkau ya. Harganya sangat-sangat terjangkau. Kondisinya sudah kenop. Sudah kenop, tapi masih kecil seperti ini ya. Sudah kenop, tapi masih kecil. Ini harganya cuma 95.000 saja. 95.000. Nih. Sudah kelihatan kenopnya ya. Ini warnanya merah. Baru saja saya tunjukin untuk contoh warna bunganya. Ini harganya cuma 95.000 saja. 95.000. Ini warna merah. Untuk daunnya nih, wih, cakep-cakep banget. Tentunya akar sudah jalan ya, akarnya sudah kemana-mana. Nih, akarnya sudah kemana-mana. Oke, lanjut untuk warna yang kedua. Di sini ada anggrek bulan yang kondisinya juga sudah kenop ya. Kondisinya sudah kenop. Ini ada ID-nya. Ini yang jelas. Ini ada ID-nya. K806. Oke. Ini K806. Ini warnanya juga cantik. Ini anggrek bulan mini. Ini anggrek bulan mini. K806. Saya akan kasih lihat untuk contoh warna bunganya. Langsung ya, langsung saya tampilkan untuk contoh warna bunganya. Karena ini bunganya itu sangat cantik banget. Nih, warna bunganya itu warna kuning. Bunganya itu warna kuning. Ketinggian itu bisa sampai berapa itu? 55 cm ya. 55 cm. Kurang lebihnya tingginya bisa segitu. Ini bunganya juga kremruyuk. Ini speknya nggak cuma dua ya. Ini banyak banget nih speknya. Untuk anggrek bulan mini itu speknya bisa sampai 5 ya. Sampai 5, bahkan itu bisa lebih. Itu tergantung obatnya ya, tergantung nutrisinya. Nih, kemerujuk banget nih. Warnanya kuning. Dalamnya ada warna merah. Nih, mantep banget. Harganya sama, cuma 95.000 saja. 95.000 saja. Untuk yang warna kuning, ini postur daunnya segini ya. Postur daunnya seperti ini. Ini beda dengan yang warna merah. Kalau yang warna merah itu cenderung lebih besar. Lebih besar. Tapi untuk warna bunganya itu sama-sama bagus ya. Untuk warna bunganya sama-sama bagus nih. Harganya cuma 95.000 saja. Harga cuma 95.000 saja. Kondisinya sudah kenop. Ini nggak sampai 1 bulan sudah pada mekar ini ya. Ini nggak sampai 1 bulan sudah pada mekar. Di sini ada banyak ya yang double spek ya. Seperti ini ada juga yang 1 spek. Ini double spek. Ini warnanya cantik banget. Harganya sama, 95.000. Oke. Untuk pengiriman yang harga 95.000 ini 1 kilo itu bisa muat 2. Itu bisa muat 2. Nah, seperti ini. Mau yang satu warna merah, yang satu warna kuning. Ini kalau ambil 2 bisa muat 1 kilo. Ini bisa muat 1 kilo karena ini speknya belum terlalu panjang. Nih, muat 1 kilo ya. 2 muat 1 kilo. Oke, lanjut. Nih, warna ketiga ini lebih cantik lagi nih. Warna ketiga. Nih, saya akan kasih lihat untuk pohonnya dulu ya. Pohonnya dulu nih bisa dilihat tuh. Wih. Daunnya itu besar banget. Daunnya lebar banget nih. Bisa sampai 1 jengkal ya. Nih, daunnya itu lebar banget. Nih, anggrek bulan midi. Nih, kenopnya juga banyak banget. Nih, cabangnya. Nih, khas anggrek bulan mini ya, gini ya. Anggrek bulan mini atau midi itu ya, gini. Pasti bercabangnya itu bisa banyak banget nih. Ada yang
cabangnya 4 juga, 1, 2, 3, 4 nih, knopnya juga banyak. Knopnya juga, ini knopnya semua itu banyak banget. Semua banyak banget nih, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih. Ini segini itu bisa 10 dan ini masih memanjang lagi ya. Masih memanjang lagi, ditambah di cabangnya ini masih ada banyak knopnya. Jadi ini kalau sudah berbunga semua itu pasti bunganya banyak banget nih. Ada yang double spek juga nih. Ini double spek, bunganya juga banyak banget. Ini tentunya akar juga sudah jalan nih, akarnya sudah kemana-mana ya, akarnya sudah jalan. Di daun pastinya juga ada nih, ada ID-nya ya, K786 nih. Saya akan langsung kasih lihat untuk contoh warna bunganya. Oke, saya sudah nemu ini untuk contoh warna bunganya seperti ini. Nih contoh warna bunganya, ada warna putih lidah merah dan di atas lidahnya itu ada semburat warna ungunya. Nih mantep banget nih, cantik banget nih, warna putih lidah merah. Ini anggrek bulan midi, anggrek bulan midi. Ini bunganya banyak banget ya, banyak banget, daunnya lebar-lebar nih. Untuk yang warna ini, yang warna putih lidah merah terus ada semburatnya ungu, ini harganya beda ya, harganya beda. Untuk yang warna ini harganya di 100.000 saja nih, 100.000. Harganya 100.000 untuk yang warna merah sama yang warna kuning tadi itu harganya 95. Tapi kalau yang warna ini putih lidah merah ini harganya 100.000. Harganya 100.000. Nih, knopnya juga panjang banget, banyak banget nih. Nih. Ini masih bisa memanjang lagi nih. Ini semuanya masih bisa memanjang lagi ya, masih bisa memanjang lagi dan bunganya nanti bisa banyak, pemrujuk banget nih. Ini cocok banget untuk ditaruh di ruang tamu. Kenapa saya bilang cocok? Karena ini bunganya tuh banyak banget dan ini juga nggak memakan tempat ya, nggak memakan tempat. Ini walaupun daunnya lebar-lebar gini, tapi ini nggak terlalu makan tempat ya, dan ini nggak tinggi-tinggi banget untuk speknya, tapi ini bunganya juga banyak nih, cocok banget. Oke, bagi kalian yang mau order bisa langsung hubungi nomor admin ini nih, ada admin Rizky dan juga admin Ucok, nanti bisa hubungi salah satu admin saja. Bisa tanya untuk anggrek apa, atau mungkin mau tanya anggrek dendro, mau tanya anggrek apa, anggrek panda, bisa langsung hubungi nomor admin di sini ya. Oke, ini bisa di screenshot dulu ya, sudah ya. Di sini juga masih banyak banget, masih ready nih untuk anggrek bulan kondisi knop. Nih yang speknya pada tinggi-tinggi. Nih ada warna seperti ini juga nih, warnanya cantik banget nih. Lidahnya jumbo. Ini nanti bisa tanya-tanya ke admin tadi ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru tentang anggrek. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu juga tahu ya kalau di sini itu ready anggrek bulan warna super cantik dengan harga yang murah, harga yang terjangkau nih.
Oke, terima kasih dan salam satu hobi.